Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Josh Channel di sini. Oke teman-teman, untuk hari ini saya berada di Pasar Hewan Pandan Rejo, Kaligesing ya, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Ya beginilah keadaannya teman-teman. Untuk hari ini tanggal 18 ya, 18 Juli 2020 atau hari Sabtu ya. Nah, di depan saya ini ada beberapa ekor kambing Etawa ya, dan saya mau tahu dulu ini untuk harga kambingnya Mas Supratman. Ini dia teman-teman, kambing-kambing Etawa Supran punya Ema Supratman. Mas Supratman asli orang sini Mas ya? Asli Kaligesing. Asli Kaligesing ya? Iya. Jadi peternak juga. Peternak. Asli peternak orang asli sini. Peternak. Iya. Ini asli orang sini teman-teman ya. Jadi Mas Supratman adalah salah satu peternak yang berasal dari Kaligesing ini. Ini beliau bawa beberapa ekor kambingnya. Ini untuk induannya umurnya berapa tahun, Mas? Itu 2,5 tahun. 2,5 tahun induannya. Udah ngelahirin berapa kali, Mas? Ini udah 3 kali. 3 kali? Iya. Bagus-bagus, teman-teman. Itu anakannya jantan apa betina, Mas? Jantan sama betina. Jantan sama betina. Yang satu jantan, yang satu betina? Iya. Yang satu jantan, yang satu betina. Kita lihat dulu, teman-teman. Umurnya 2,5 tahun. Ini kira-kira tinggi badannya berapa ini Mas? Ya untuk yang induan. Yang induan itu 87. 87. 87 cm teman-teman ini induannya. Oh, cukup mantul ini induan Etawa ini. Dan anaknya ini yang satu jantan, yang satu betina. Yang betina mana, yang jantan mana? Yang betina. Ya. Betina itu ini yang ada belakangnya hitam. Ah, belakangnya hitam, yang jantan ini Mas ya? Iya. Oh iya. Untuk harga paketan ini Mas ditawarkan berapa Mas? 15 juta. 15 juta. Iya. Masih bisa nego enggak? Ya, masih. Masih. Iya. Ini barangkali teman-teman ada yang minat kan bisa hubungi jenengan Mas. Ya Mas ya. Ya, siap, siap. 15 juta teman-teman. Satu paket kambing induan dan anakan ini yang dijual oleh Mas Supratman. Beliau adalah asli orang sini dan peternak dari Kaligesing ini. Semuanya bagus-bagus semua ini teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk anakannya. Ini 87-an ya, 87 tingginya. Harga 15 juta. Barangkali teman-teman minat, silahkan hubungi nomor telepon Mas Supratman nanti yang akan saya taruh di deskripsi. Ditawarkan 15 juta tapi bisa nego teman-teman. Udah berapa lama ini punya ternak ini Mas? Jenengan Mas? Dari 2021. 2021. 2001. Iya. Oh. 19 tahun. Oh, 19 tahun ya. Iya. Udah lama juga nih teman-teman, cukup pengalaman juga. Kalau dari pasar ini dekat Mas ya? Dekat. Dekat. Sekitar yang kandang satunya sekitar 1 kilo, yang satunya 4 kilo. Berarti ada kandangnya 2. Iya. Jalan-jalan. Iya, anaknya jalan-jalan, teman-teman. Nih, anaknya yang betina. Ini yang jantan.
Di rumah ada banyak berarti Mas ya? Persediaannya ada banyak. Stok selalu ada. Stok selalu ada. Tempenya banyak ya Mas? Ya ada sekitar berapa? Tinggal sekitar 10-an. 10-an. Boleh mampir ke sana nanti Mas? Boleh. Insya Allah ke sana. Kalau sudah bubaran Mas ya. Siap. Iya. 24 jam. Wih, boleh. Iya, nanti saya mau mampir ke sana, teman-teman. Insya Allah nanti saya mampir ke sana. Jadi ini review di pasar dulu yang harga 15 juta ini. Satu paket indukan dan anakan kambing Etawa. Ini anaknya udah berapa bulan nih? Lupa saya tanya ini, Mas. 3 bulan. 3 bulan. Sudah siap untuk mandiri. Mandiri sudah siap ya. Kalau lepas sapi sudah bisa nggak ini? Sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa dimandirikan. Sudah bisa. Ya. Mantul teman-teman. 15 juta ini. Dan cempenya umur 3 bulan ini sudah bisa mandiri. Oke teman-teman, untuk review harga kambing paketannya Mas Supratman cukup ini dulu ya. Nanti saya akan review untuk yang lainnya. Dan jangan lupa dukung selalu Joss Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.